hari ini aku mau unboxing ini hadiah dari tante aku. Pas 7 April itu aku ulang tahun. Kita unboxing ya. Habis itu kita buka. Ayo kita buka sekarang. Nggak sabar nih. Terima kasih, Ate. Wow, ini ada pohonnya. Ada aksesorisnya. Aksesorisnya lagi. Ada buku panduannya. Hai. Aksesorisnya. Aksesoris. Oh, ini untuk pohon-pohonannya. Pohon-pohonannya sama atap. Kalau wah. Ini apa nih? Ini apa? Oh. Ini karpetnya. Ini juga karpetnya atau enggak stiker. Ada stiker enggak? Kok enggak ada warna? Nah, banyak. Pokoknya banget. Ini. Wah. Pokoknya tinggi banget. Ini apaan ya? Kebolong, gede banget. Tadi guntingnya ya, Kak? Tadi di sini. Oh iya. Hare. Pohon tapi tinggi banget. Wow. Ada. Ya, ini susah banget ya dicopotnya. Copot apa? Nah, ini. Ini. Oh, ini untuk khusus rumah-rumahannya. Mantap. Ini atapnya. Ini harus di
dulu. Jadi cara untuk merakit rumah-rumahannya. Ini taruh di bawah. Taruh di bawah ya. Kemudian dicu. Ini kayak gini. Ini mungkin ada alas-alas rumahnya kayaknya ya. Iya, ada alas-alas rumah. Ini alas kamar mandi. Enggak mungkin. Taruh lagi. Ini. Kita rakit dulu ya, nanti kalau udah selesai kita pindahin. Kita lanjut lagi. Agak ribet guys, jadi butuh bantuan tenaga laki-laki. Jadi ayahnya tadi bantuin karena nyambung-nyambunginnya itu keras banget, harus benar-benar diteken biar dia kuat. Nah, ini hasil dari rumah-rumahan yang udah kita rakit. Lumayan gede juga ya mainannya. Sebelah sini ada toilet, terus ada kloset duduknya juga. Ini ada ayunannya. Sebelah sini ada bagian dapur sama ruang makan, ada kursi untuk baby. Di atasnya itu ada tempat tidur sama ada tempat tidur untuk pandanya. Nah, ini tuh dia ada bolong gitu di bawahnya, jadi pada saat dimasukin ke dalam ayunan dia nggak akan jatuh. Ini sidolnya, kakinya juga bisa dilipat ya, bisa ditekuk. Sepatunya juga ada
Oh iya, di sepatunya juga ada bolong-bolongnya, jadi biar dia nggak jatuh kalau diberdiriin. Kurang lebih kayak gini ya penampakannya setelah dirakit rumahnya. Lumayan juga nih rakitnya. Kita flash terus. Itu kita cuci tangan. Oh, itu kita tadi ya mana kakak seneng gak? Wow, keren. Dia bisa berdiri sendiri. Jadi dia ditusuk gitu ke dalam lantainya gitu biar bisa berdiri sendiri ya, Kak. Yaudah, sekian review dari kami. Jangan lupa